Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah bertemu kontak yang akhirnya tertular virus corona. Dan warga Jepang ini kini terinfeksi. Peningkatan volume penumpang juga terjadi di halte bus. Sebenarnya awalnya nggak memiliki gejala yang berat, jadi kayak hanya kayak mau batuk gitu, tengkurang agak gatel, saya banyakin minum, dan akhirnya pada saat malam itu malah menjadi kepengen buang air kecil dan nggak bisa tidur. Di rumah sakit yang sesak-sesak berat itu, yang dirasain gimana sih rasa ininya, rasa sesaknya. Kita saling bicara. Ya, rasanya merasa gak nyaman. Seperti kayak habis tarik. Bukan kayak kecekat. Jalan aja kayak habis tarik, ngos-ngosan. Oh gitu. Itu waktu pas keluar dari kamar mandinya. Nah, waktu pas lagi sesek-seseknya dengan demam gitu. Seseknya itu kayak apa? Kayak ketindih kah dadanya atau kayak susah nafas. Pokoknya ngap aja. Kayak tenggelam misalnya. Enggak, kayak tertutup masker. Akhirnya cek ke dokter umum, dan saya minta, bisa nggak dirawat inap? Karena saya benar-benar udah 3 hari nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Karena ada suara sedikit, saya merasa terganggu dan nggak bisa tidur gitu. Akhirnya dokternya menyetujui, tapi dengan syarat harus negatif dari COVID-19. Dan saya bilang, oh kalau gitu harus swab ya dok, yaudahlah nggak apa-apa gitu. Lalu saya diarahkan untuk konsultasi dengan spesialis penyakit dalam, dan dokternya menyarankan untuk CT scan toraks dan cek darah lengkap, karena menurut beliau itu lebih akurat dibandingkan dengan swab. Lalu hasilnya keluar, dan hasilnya mengarah kepada gejala pneumonia yang ringan. Dan saya tetap disarankan untuk swab juga, untuk memastikan positif atau negatif. Gitu. Akhirnya saya lakukan swab, lalu menunggu hasil H+1, hasilnya keluar, saya disuruh pulang dulu. Gitu. Dan akhirnya setelah hasil keluar, jujur saya bingung mau harus gimana gitu, karena rumah sakitnya itu kan nggak menerima pasien dengan status konfirmasi. Ada beberapa teman yang saranin cari rumah sakit lain, tapi banyak yang penuh gitu. Dan akhirnya ya udah deh lapor ke puskesmas. Ternyata hari Sabtu sore puskesmasnya juga tutup dan nggak ada yang jaga. Akhirnya ya udahlah isolasi mandiri aja di rumah. Selain sesek kayak gitu, apalagi yang dirasain? Mungkin selain itu juga mungkin psikis ngaruh kali ya. Nah, kalau emang waktu itu apa yang dipikirin? Bukan dipikirin. Dia membayangkan apa namanya? Orang COVID itu biasanya sesak. Nah, itu kan jadi kayak ada sugesti apa? Sugesti mau mati. Sugesti sesak. Oh, sugesti sesak. Terus ada perasaan takut mati nggak waktu itu? Walaupun Tius merasa sudah melakukan protokol kesehatan secara benar, tetapi nyatanya dia tetap tertular gitu. Bisa dikunjungi, bahkan juga tidak bisa melihat hiburan. Dan yang paling membuat dia stres adalah kepastian dia bisa keluar itu yang memang sangat tidak pasti gitu. Dia bisa keluar dari ruangan isolasi itu jika dia dinyatakan negatif atau CT-nya sudah aman atau tidak infectious lagi. Dan itu membuat dia merasa sangat stres karena menunggu itu. Ditambah lagi dengan kondisi badannya yang tidak enak tentunya ya, kepalanya pusing, perut juga tidak enak gitu, membuat dia merasa this is the end of the world gitu. Jadi kayak kita sebagai makhluk sosial benar-benar direnggut kemerdekaan untuk kebebasan untuk keluar, kebebasan untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Ini yang membuat Bapak dan membuat Tius merasa sangat sedih gitu ketika melakukan isolasi. Terus waktu pas dia sakit kemarin positif,
Desa ngerasain apa badan Desa? Sehat aja. Tapi Cesa nggak sadar kalau Cesa tuh lagi sakit. Sadar. Terus waktu Cesa ketahuan positif, jadinya harus bareng Umi. Cesa seneng apa sedih? Sedih. Sedih kenapa? Sedih. Gara-gara nggak bisa pelukan sama Umi. Eh, kan barengan sama Umi di rumah sakit. Bukan. Oh iya iya. Iya kan? Iya. Oh iya ya. Barengan sama Umi tempat tidur, tapi kita tetap jaga jarak kan? Iya. Nggak boleh cium-cium kan? Iya. Jadi apa yang paling bikin Cesa sedih ya, waktu itu? Nggak bisa cium-cium Umi, peluk-peluk Umi. Kalau peluk sih bisa, tapi nggak bisa nyium Umi. Cesa waktu itu kangen nggak sama Abi? Kangen. Covid itu ya kayak semacam virus. Nah, perasaannya saat ada Covid itu cemas, apalagi kan saya sakit leukemia, yaitu apakah bakal berpengaruh sama penyakit atau enggak. Nah, perbedaannya sebelum dan sesudah Covid itu, kalau sebelum itu kita bebas buat pergi, enggak usah pakai masker, enggak cemas. Kalau sudah Covid jadi cemas, jadi susah kumpul-kumpul, terus sama dan udah pernah ngerasain gimana rasanya divonis COVID. Hampir sebulan diisolasi, dijauhin dari keluarga, dijauhin dari teman, terus di isolasi dan segini lagi berpisah sama mama, itu diisolasi di Wisma Atlet. Terus apa harapannya saat pandemi? Semoga COVID cepat hilang dan bisa buat main bebas kemana-mana tanpa masker.